Tadi sudah kita bicarakan juga dengan Air Asia. Saya bicara Tony Fernandez, mereka saya lihat struktur harga bensinnya, fuelnya. Kita juga mau kirim dan saya mau telepon dari bukti saya untuk mempelajari kenapa kita bisa lebih mahal. Kan aneh, ya, negara seperti Singapura aja bisa lebih murah dari kita. Pasti ada cost yang high cost yang kita tersembunyi yang harus kita selesaikan. Dan kedua, mengenai tadi yang rute pesawat terbang. Jadi pesawat terbang kita masih penggunanya itu di bawah standar yang normal. Jadi kita sekarang sudah bicara Pak Menteri Perhubungan, kita akan nanti pakai coba software yang ada dari Boeing untuk melihat di mana kelemahan kita. Apa? Pesawat total lebih murah nggak Pak? Kita masih harus mau lebih murah, kita mau kompetitif. Kita dengar deh. Kelola aktif swasta. Ya bisa, kita terbuka sekarang. Kenapa mesti harus pemerintah? Itu multi provider. Sekarang sudah di. Sebenarnya Presiden Jokowi sudah minta multi provider dan kita mau kompetitif supaya bersaing. Kalau tidak bersaing nanti suka-suka dia. Kita melihat mana format yang terbaik untuk tadi membuat masyarakat itu dapat pelayanan yang baik. Pak Luhut, bisa Luhut terkait yang soal ekspor apa? Pasir, Pak. Infonya kan pemerintah di tempat Jokowi soal ekspor pasir itu bagaimana, Pak? Ekspor pasir. Sekian teman-teman wartawan, terima kasih.